الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، شكرك حضرة الله سبحانه وتعالى karena dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang pertama, iaitu hadis Jibril. Jadi pada malam ni kita nak bincang secara ringkas berkaitan dengan rukun iman. Kerana pada minggu lepas kita telah bincang perkara yang berkaitan dengan rukun Islam, lima perkara. Jadi insyaAllah pada malam ni sambung pula perbincangan berkaitan dengan iman itu sendiri. Kerana persoalan iman ini antara persoalan yang dibangkitkan oleh rajulun ataupun malaikat semasa hadir dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal iman, itu persoalan yang diajukan oleh rajulun dalam hadis berkenaan. Yang mana rajulun itu seperti yang kita maklum adalah merupakan malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kepada umat ini. Ya, secara khususnya pada pelaku kes ini adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi rukun iman ada enam perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas kita bincang secara ringkas saja. Jadi apa maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu apa maksud? Atau yang kita sebut sebagai percaya kepada Allah itu, maksudnya adalah membenarkan, yakni tasdiq. Jadi kita membenarkan Allah itu, segala apa yang berkaitan dengan Allah seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan kita menerima kewujudan Allah itu. Allah itu sebagai satu zat yang maha berkuasa, yang wujud, bukan tidak wujud. Selain daripada mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan juga suci dari segala sifat kekurangan, dan Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak akan sama, laisa kamitslihi syai'. Bila kita sebut Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah ini tidak boleh dibandingkan. Manusia itu selagi boleh dibandingkan, makhluk itu, sesuatu perkara itu selagi boleh dibandingkan dengan yang lain, maka dia itu adalah ada makna kurang. Ada makna kurang. Allah ni laisa kamitsli syai', tak boleh nak banding dengan sesuatu. Tidak sama. Dari semua sudut tidak sama. Tidak boleh nak banding. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi boleh banding, walaupun sebesar zarah masih boleh dibandingkan, maka dia itu tidak Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Perincian dia panjanglah hadis-hadis ini. Misalnya kalau dalam kitab-kitab disebut, ni kita kata percaya kepada Allah, dia kena ada ciri-ciri tadi. Baik, percaya kepada Allah ni sebagai asas kepada keimanan, keseluruhannya. Itulah asas dia, percaya kepada Allah. Bila kata percaya kepada Allah, maka dia akan masuk di bawah percaya kepada Allah tu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dia kena ingatlah, ini kita tidak, sebab kita perbincangan ini ringkas saja. Dia ada pula perkara yang boleh membatalkan kepercayaan itu. Dia ada pula perkara-perkara yang boleh membatalkan kepercayaan itu.
Misalnya biasa dalam kitab disebut antara perkara yang membatalkan kepercayaan kepada Allah ini ialah mana amalan-amalan syirik kepada Allah. Sebab syirik ni bukan dia tidak percaya kepada Allah, dia percaya juga. Amalan syirik ni bukan tidak percaya kepada Allah. Kalau hak tak percaya langsung tu, orang tidak panggil syirik, orang panggil mulhid. Dia tolak Allah secara total, secara 100% itu, tidak percaya adanya Allah. Waktu tu memang golongan kita kata yang mulhid disebut, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada wujud, wujudnya Allah SWT. Ini dia percaya Allah ada, dia percaya. Tetapi dalam masa dia percaya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, misalnya kita kata kudrat, tahu perkara gaib misalnya, maka dalam masa yang sama ada juga, dia percaya juga, ada juga makhluk lainnya selain Allah yang ada sifat-sifat Allah itu. Hal itu dia panggil syirik. Sebenarnya hakikat syirik ini sebenarnya dia tidak percaya 100% kepada Allah itu. Itu dia terbatal tu syahadah dia, terbatal iman dia. Dan syirik-syirik ini mengikut Syah Abdul Aziz, dia kata mudah untuk kita faham syirik-syirik ini. Sebenarnya manusia ni dia tidak 100% percaya kepada Allah sebenarnya. Sebab tu dia letak juga kepada benda lain. Misalnya kita kata satu fahaman yang salah lah, kata contohnya Rafidah misalnya, Syiah Rafidah itu, dia percaya Allah itu, kira-kira gitulah tengok pada zahir dalam kitab-kitab dia, gitulah. Tapi sifat Allah tu ada juga pada orang lain yang disebut sebagai imam mereka itu misalnya. Dia bukan tak percaya pada Allah. Sebab tapi ada sifat Allah dia beri pada makhluk dia, kepada makhluk lain, kepada imam dia, kepada orang lain, dengan juga diasaskan di atas sebagai satu kepercayaan. Misalnya tahu perkara gaib. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab hadirat, manusia ni dia tidak tahu perkara gaib secara mustaqillah. Mustaqillah maknanya dia sendiri boleh tahu perkara, kerana dia nak tahu. Kita ni kadang-kadang kita nak tahu sesuatu, nak dapat tahu, nak ada maklumat tu lah, kita kena belajar. Susah. Kadang-kadang nak belajar 10 tahun belajar, sikit saja boleh ilmu. Maknanya ilmu yang kita dapat tu sebenarnya mana ada satu zat lain yang beri kepada kita, bukan kita sendiri tahu. Tapi tahunya Allah tahu dengan ilmu dia, tak sabit dengan orang sikit abu, tak sabit dengan makhluk lain. Tetapi dalam ajaran Syiah ni, iman dia tahu tu secara mustaqil. Tahu tu kerana memang sifat dia mengetahui. Tak kafir lagi satu. Tak syirik lagi. Ini sebab itulah. Jadi kalau sekiranya, tak kiralah nama apa, misalnya tarikat atau kelada, siapa dia, dia bimbang kepada tok guru dia, dia bimbang nak cakap benda-benda buruk terhadap guru, sebab apa? Sebab dia rasa, dia merasa ke guru dia tahu. Itu bahaya. Itu bahaya dia kan. Tok guru dia duduk satu benua jauh misalnya. Tapi dia nak cakap sesuatu yang buruk tentang guru dia, nak ragu tentang guru dia, dia tak berani. Dia mari satu perasaan takut. Tok guru kita tahu ni, boleh jadi kita kena malapetaka, boleh jadi hidup kita tidak ditimpa bala kalau kita bercakap benda-benda yang negatif terhadap guru kita. Perasaan lagu tu bahaya tu. Tu boleh jadi syirik tu. Perasaan lagu tu bahaya. Tu takut lagu tu kepada Allah sahaja tu. Mana boleh manusia duduk dengan jarak yang begitu jauh sehingga kita nak kecek tahariah, takut apa dia tahu. Itu tu bahaya. Perasaan lagu tu bahaya dah. Dia boleh membawa pada syirik. Syirik-syirik maknanya bukan kata tolak tu Allah SWT. Takut kepada Allah, takut juga kepada makhluk. Misalnya, takut dengan ciri-ciri dia. Kita takut pada Allah sekarang bukan Allah tahu semua perkara. Allah Maha Berkuasa. Allah tahu perkara lain. Walaupun kita tidak, kita buat perbuatan di belakang dia pun dia tahu juga. Kalau ada perasaan begitu pada mana-mana makhluk, memang dalam kitab-kitab usul ni kata manusia tu, kalau kita tak sekata syirik, tak sekata kafir lagi, tapi dia sudah berada di jurang syirik itu. Dekat sangat betul nak jadi syirik. Paling kurang lagi. Sebab begitu sekali. Enggak kita kata Syiah, kalau dalam kitab dia, dia sebut dah Tuhan tu lagu mana. Boleh sebut Tuhan tu lagu mana.
Misalnya dalam kitab Syiah dia sebut Tuhan ni setakat ke bawah ni dalam ni abdomen kita panggil ni dia kosong macam tin sekup yang tidak ada apa-apa tu. Rongga, gelonggong aku kata tu dalam kitab dia. Kita pun hari macam mana dia boleh mengigal lagu tu. Nah, macam mana dia boleh kata gitu? Kita pun lemah. Tapi gitulah dalam kitab dia ada. Patu banyak benarlah. Benar-benar lah. Okay, baik, yang kedua, secara ringkas, percaya kepada malaikat. Jadi maksud percaya kepada malaikat adalah mempercayai kewujudan mereka dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi, dan seperti mana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kita percaya. Kita percaya malaikat ni memang wujud walaupun kita tak apa. Walaupun kita tak apa. Jangan pula kita kata ah serupa dengan Tuhan. Tak. Tak nampak tapi cahaya ada. Tak. Cahaya tu seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan seperti mana yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kepercayaan kita tak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada apa yang disebutkan dalam Quran dan apa yang disebut dalam hadis. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah. Dia terima sekadar itu, sekadar yang ada lah Quran, sekadar ada lah hadis. Dia tidak akan kiyah bab ni. Sebab hal ni tak ada ruang kita nak kiyah kedudukan malaikat. Tak ada hadis-hadis. Tak boleh nak kiyah. Sekadar ada, sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Misalnya, ini antara yang disebut lah. Sebut dalam, maknanya Quran, dia sebut dalam hadis. Ini secara ringkas. Sifat malaikat misalnya. Sifat malaikat. Bagaimana manusia ni, kalau kita baca dalam sejarah kehidupan manusia, tamadun manusia ni, orang panggil Islam lah. Bahkan orang kafir dulu pun, sebab konsep malaikat ni bukan hanya ada dalam agama Islam kita saja. Pengertian malaikat, malaikat dalam konteks kita kata malaikat suatu makhluk yang luar daripada, yang tidak sama dengan manusia ni, dalam, boleh kata dalam agama-agama lain pun ada konsep malaikat. Cuma malaikat dalam versi tu, versi, apa ni kita kata dalam pemahaman agama tu, dia tidak sama. Tidak sama. Oh, setengah tu malaikat digambarkan dia boleh saing dengan malaikat. No, kerana agama-agama dululah. Dia boleh haruf malaikat, memang boleh telefon dengan malaikat. Nak bila nak jumpa dengan malaikat. Macam-macam kita tengok dalam ajaran salah. Dia boleh kelentuh malaikat. Malaikat tu kadang-kadang dia jadi ada sifat perasaan, sifat sedih dan sebagainya. Macam-macam lah digambarkan gitu. Kadang-kadang kita nampak macam manusia, malaikat tu. Ini adalah ajaran-ajaran yang salah lah. Tapi kalau berdasar pada Quran yang hadis, misalnya yang pertama, mereka ni sebagai ibadullah, ibadur rahman, sebagai hamba-hamba Allah yang bersifat dengan ar-rahman. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. disebut dalam Quran. Mereka berkata, siapa dia mereka ni, maknanya musyrikun. Mereka berkata, Allah ini ada anak, Allah ni mengambil anak. Anak Allah ni ada anak, anak jantan, anak lelaki. Ada anak lah, walada tu makna ada anak. Subhanah, maha suci Allah. Daripada tuduhan jahat mereka itu. Bahkan hak dia kata waladan itu, waladan itu maknanya malaikat lah. Dan Allah kata sebenarnya mereka itu adalah ibadun mukramun, merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sifat malaikat adalah selalu bertasbih. Banyak hadis ni, bertasbih ni dengan erti beribadat. Tak kira, tak kira waktu malam, waktu siang, tak henti-henti ibadat. Misalnya disebut yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat ini bertasbih, yang ini beribadat, memuji Allah, menyucikan Allah dari segala sifat-sifat kurang itu, siang dan malam. La yafturun, tak jemu-jemu. La yafturun, mana tak jemu-jemu. Tak berhenti. Orang ini berhenti ini kerana jemu, kerana rasa letih. Ini tak. Malaikat ini sifat dia begitu. Malaikat hamba yang, hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang tiga, mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. (Tuh)
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jadi sifat malaikat ni dia la ya'sun Allah. Dia tidak durhaka pada Allah. Ghilazun syidad ni mana? Keras, mengis. Tu. Tegas. Mereka tidak durhaka kepada Allah dalam ma amarhum, dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan mereka, mereka tidak engkar. Mereka lakukan apa yang diperintahkan. Itu sifat malaikat. Yang keempat, boleh menjelma. Mana dia boleh berupa. Malaikat ni satu kejadian yang tidak sama dengan kita. Zat dia tu, Allah buat tu tidak sama. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, ketika dia berupa dengan rupa dia asal tu, dia ada sayap. Memang ada sayap dalam riwayat sahih. Malaikat. Bukan dua sayap. Beribu-ribu sebelah tu sayap. Tinggi itu kaki duduk di bumi, kepala rapat langit, disebut dalam hadis. Tapi dia boleh berupa. Kejadian itu boleh berupa dalam rupa manusia, boleh. Fatamathalalaha basharan sawiya. Maka malaikat itu menyamar atau berupa dalam rupa manusia yang sawiya. Yang sawiya ni maknanya yang comel, yang lengkap, yang sempurna. Tidak kata tidak sempurna dak. Dan malaikat ni tidak lelaki atau tidak mana tidak jantina dia tidak serupa kita lah. Malaikat tidak tina, tidak jantan. Lagu mana? Wallahu a'lam. Kita tahu sekadar ini disebut dalam nas sahaja. Lagu mana tak tahu. Sebab ada juga manusia yang tersilap, misalnya jahiliah, dia menyebutkan bahawa malaikat ni ada yang, kalau kita baca dari sejarah-sejarah Arab jahiliah, dia kata malaikat ni perempuan. Perempuan. Sebab tu dalam Quran sebut nasabah. Dia nak anak jatah siapa pun anak tina. Tiba-tiba anak tina dia kata untuk Allah. Quran kata tak nasabah kira aku. Anak tina dia ambil aku. Anak jatah dia ambil dia. Dia kata malaikat ni anak perempuan Allah. Tapi kita dapat dalam hadis mana dia ni tidak lelaki dan tidak perempuan. Tidak makan dan tidak minum. Tu sifat malaikat. Keadaan dia. Dan juga disebutkan bahawa dia ni mati, mengalami kematian seperti jin, manusia, seperti kita mati. Cuma umur dia tu panjang. Atas ketentuan Allah lah umur dia seperti kita lah juga. Setengah tu panjang umur, setengah tu 100 tahun, setengah tu tak ada. Setengah tu tak ada keluar lagi mati dia. Itu secara ringkasnya begitulah malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini, cuba kita perhati, kalau kita perhati, okay? Allah buat sifat dia tu tak mungkin dia tersalah. Memang dia tu. Kalau kita nak kata robot boleh. Kalau kita nak kata, misalnya kita kata malaikat ni seperti robot. Ikut Tuhan suruh lah. Itu memang gitu. Dia tak akan derhaka. Tak mungkin tersalah. Tak mungkin tersalah. Kerana memang Allah cipta dia tu untuk satu arah saja, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak mungkinlah dia tersalah. Seperti mana dalam ajaran sesat yang menyebutkan bahawa malaikat Jibril SD pun ada beberapa kali tersalah, tersilap menyampaikan wahyu, tersalah misalnya dan sebagainya. Bila Nabi mati, bila Nabi wafat, maka malaikat waktu lagi wahyu misalnya. Tak mungkin lagi. Sebab wahyu terhenti. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Apa maksud percaya kepada kitab? Percaya kepada kitab ni bermaksudnya kita percaya kepada kitab-kitab di sini, makna kitab samawi. Kitab yang pernah Allah turunkan ke muka dunia, termasuk Quran kita. Yang disebut dan yang tidak disebut. Sebab dalam Quran ni hak sebutnya beberapa je kitab ni. Pak kitab tu yang disebut dalam Qurannya. Patut kitab-kitab lain tidak disebut nama, tapi ada. Jadi hak disebut nama kita percayalah tu. Quran, Taurat, Injil, Zabur, hak lain-lain lagi. Suhuf-suhuf disebut dalam Quran. Suhuf, mana suhuf? Kitab-kitab terdahulu kita percaya secara umum. Memang ada. Kita percaya. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat. Yang disebut secara khusus Jibril. Khusus ketua malaikat. Sebagai nak memuliakan kitab Allah ini.
Jadi kitab-kitab itu mengandungi kalam Allah, melalui kalam Allah. Termasuk dalam percaya kepada kitab adalah mempercayai semua kandungannya adalah benar dan tidak diragui, kerana ia sabit berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Jadi sebab itu kalau kita perhati hadirat, kita kenapa ya lah, kitab-kitab suci ni daripada langit ni, kalau mengikut ulama, Quran je sebagai mukjizat ni. Quran je sebenarnya. Kitab-kitab lain tidak dikira sebagai mukjizat. Misalnya Injil tidak mukjizat. Misalnya Taurat Nabi Musa tidak mukjizat. Tongkat dia tu mukjizat. Sebab tu Injil, kalau mengikut ulama, kalau kita baca dari sejarah Injil, dia 50 tahun ya boleh bertahan. Selepas wafatnya Nabi Isa, dia angkat Nabi Isa tu, Injil tu boleh bertahan ke aslian dia tu 50 tahun ya. Lepas tu hilang, hilang ke aslian dia. Dan Injil ni pun sejarah dia pernah hilang di muka dunia 300 tahun. Dalam peperangan dia panggil Ghazwul Babiliyin, peperangan Babylon itu. Popok-popok Gasar ini dia bunuh semua. Popok Babylon ini dia bunuh semua padri-padri. Dia bakar kitab-kitab. Akhir sekali tidak wujud. Pernah 300 tahun tidak ditemui. Ini dalam sejarah lah. Isu Qadawi pula dalam kitab ada kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim. Itu dia sebut siap dengan rujuk. Okay, boleh rujuk lah. Dalam kitab-kitab. Pernah kitab Injil itu sendiri. Sampai 300 tahun. Kemudian selepas 300 tahun tu ada kitab Injil. Tapi dalam 50 nuskah yang berbeza-beza. 50 nuskah yang berbeza-beza. Jadi bapak paderi pun mesyuarat nak buat lagu mana. Dia pun rengkah. Tak jadi 5. Sebab ada hari ini. Sebab ada hari ini. Maknanya kitab Injil itu telah berlaku proses perubahan yang begitu ketara sekali. Sebab dia bukan mukjizat. Tapi kalau Quran ni tak, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami tu orang Quran, kami nak jaga. Allah kata dia nak jaga. Sebab tu Quran ni tidak boleh, tidak berlaku perubahan. Baris pun tak berubah. Titik pun tak berubah. Pelik Quran. Sebab lah ni kalau di Indonesia, kitab Injil ditulis dalam bahasa Arab dan dibaca seperti Quran dengan ada tajwid dia ni. Cuba tengok dalam internet dia baca kan? Perempuan baca. Padri dia adalah mukri dia. Dia baca. Baca bunyi sepakro eh, tapi tidaklah eh. Kita dengar tu tak ada gamak nah. Dia tak leh gi surat royat lah. Orang hebat dulu Musailamatul Qazzaq tu nah. Penyair Arab jahiliah dulu, zaman jahiliah tu, syair dia digantung lama Kaabah, dia cuba nak buat Quran tu leh tak jadi. Bila orang baca tu tahu lah. Dia tak akan naik melebihi paras syair saja. Dia tak naik atas pada syair sebagai Quran dak. Hak ni pun dia baca, saya dengar, kita dengar, oh kata lucu. Sebab tu masa saya ngaji tu, Tok Syekh, Tok Guru saya sebut dia tak cuba ambil tak syair-syair dalam dewan apa ni sastra Arab ni, cuba baca. Baca mengikut retak Quran. Tepat dengung kita dengung, tepat mak dua harakat kita kekal ke dia dua harakat. Kalau mak wajib lima harakat, cuba baca. Kita pun nak suka baca. Teralah buat hadiah dia. Ambil teks Arab baca sebuah Quran. So, kalau orang lain kita pun nak suka. Pelik Quran itu, apa Quran ni pelik. Tapi kalau Quran ada, lain. Sama ada orang tu reti, tak reti bahasa Arab, lagu tu lah cara dia baca Quran. Semua orang akan kata sedap. Quran. Itu mukjizat tu. Mukjizat Quran. Tapi kitab lain tidak mukjizat. Kita kata Nabi Isa, Injil tidak mukjizat. Sebab tu dia hilang ke muka dunia. Tak ada ke asli dia. Taurat, Zabur gitu juga. Jadi mukjizat Nabi lain adalah dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk kitab. Tapi mukjizat Nabi kita, dia ada dalam bentuk mukjizat. Hak kita panggil mukjizat secara hissi. Ada juga mukjizat secara hak maknawi ni. Nabi kita ada juga mukjizat-mukjizat lain. Misalnya keluar air daripada celahan jari Nabi. Nah, boleh belah bulan kita kata. Ada juga hak tu. Tapi hak tu bila Nabi tak ada sebentar, untuk ketika tu sahaja. Untuk ketika tu sahaja. Selepas itu tak ada. Tapi Quran ni tak. Dia kekal di Lauhul Mahfuz. Kekal. Ini mujizat semua Quran. Sebab tu dalam Quran ni, kalau kita perinci ya, kalau kitab suci lah, khususnya Quran kita kata. Tolak Quran. Tak semesti tolak semua. Ragu saja. Ragu saja tentang Quran. Rasak dah kita.
Ha, misalnya, dah. Hey, kalau sahabat ni jahat kita mahu lah. Hey, aku tak tahu tak Quran ni dah. Misalnya dah. Macam mana Quran ni? Hak je bawa dia tu jahat ke tu mahu. Hamalatul Quran tu, pembawa-pembawa Al-Quran tu jahat kita mahu tu lah. Ha, itu makna ragu. Seperti Khomeini sendiri dia ragu. Dia kata tak mungkinkah, tak logik ke sahabat ubah Quran kalau jahat setahu semua dalam kitab dia. Tak ada kemungkinan sahabat pindah Quran, tukar satu kalimah, dua kalimah. Tak mungkin. Apa kalau jahat ke semua? Boleh bunuh Nabi. Ha. Boleh bunuh cucu Nabi. Tak mungkin. Ha. Boleh ubah satu dua kalimah. Padahal dalam kitab dia bukan satu dua kalimah, dua per tiga. Merubah Quran. Nah, tu tak ada. Lagu tu tu memang rosak akidah. Rosak akidah. Lepas tu kita tengoklah hadirat-hadirat, kita tengok dia. Ni dalam bab Quran ni. Dia tak ada kitab Taurat ke ini. Orang Kristian pun tidak hafal. Kalau ada beberapa orang yang hafal, tapi Quran kita ni dah semua orang Islam hafal Quran. Sama ada 30 juzuk ke, keluar Allah sahaja ke. No. Kadang-kadang suka kurang orang kapur kita baca ayat-ayat lazim buat semua. Tapi dia baca. Hak ngapa Quran berapa ribu? Di Malaysia kita ni berapa ribu dah ngapa Quran? Kalau India, Pakistan, no, berparut lagi. Satu ke seluruh dunia. Hak tu bahagian ngapa? Bahagian ngaji pula hadirat-hadirat. Cuba tengok kelak-kelak kira hati macam-macam kaedah pelik-pelik kita nak sebut pun tak reti. Ha, mana ada kitab-kitab lain, Taurat, Injil dan sebagainya. Kitab-kitab suci dalam agama lain. Mana begitu prihatin sekali kita tetap pengikut-pengikut dia. Quran ya. Quran. Hmm, nak misalnya kita kata, nak tanding kita Injil, buat tilawah kita Injil, sebab Quran. Nak misalnya nak buat, oh tak boleh buat dia. Suka kau. Tak baca tu suka lalu dia. Pelik. Quran ni pelik. Kita baca di mana lain lah, lah. Kalau orang ngaji Arab dia tahu lah. Tak dalam setahun mana pun dia tahu. Baca-baca saja, tak tahu, baca saja. Kita kata lagu yang ustaz, sedap juga. No. Tapi tak boleh pergi dengan Quran. Tak boleh, tak boleh nak manis sikit kan. Bahasa Quran ni pelik. Dia oleh kerana kuatnya Quran tu, sebelum Quran diturunkan, bahasa Arab ada dah. Tapi bila turun Quran, selain daripada dia tidak bercanggah dengan kaedah Arab, kaedah Arab, bahasa Arab kena ikut kaedah Quran. Sebab tu bahasa Arab tidak terpakai jika bercanggah dengan nahwu Quran. Bercanggah dengan Quran. Tak boleh. Maksud raya hukum mana? Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama kita tulis ilmu bahasa Arab, bahkan ilmu kita kata mu'jam, kamus, dia mesti guna syahid-syahid dia, bukti-bukti, contoh-contoh dia tu menggunakan ayat Quran. Dia kalau dalam kitab-kitab ni hak pelik sikit ni. Pengajian ilmu bahasa Arab ni kaedah-kaedah dia ulama-ulama. Ramanya ulama. Boleh katakan ulama. Kalau hak dulu. Hak yang menjadi tempat rujuk ke dalam bidang ilmu nahwu, ilmu sarah, memang ulama semua. Sebab ulama kita letak seorang nak jadi ahli ijtihad, ahli mujtahid, salah satunya ciri dia ke dia menguasai bahasa Arab. Sebab tu imam-imam kita tadi memang sapak semua. Boleh bersyair belaka. Hebat belaka dari segi bahasa. Hebat belaka. Sebab syarat dia untuk jadi ahli mujtahid, dia kena reti bahasa Arab. Siapa mereka reti menguasai bahasa Arab. Ha tu. Sebab tu hak buat kaum hak perekat-perekat dulu, perekat-perekat awal lah menjadi rujuk ke dalam ilmu nahwu ke, ilmu tata bahasa Arab, ulama lah ke. Ulama lah ke. Tempat kita ni bila kata ulama tak usah, mesti reti bahasa Arab. Ha. Tak ada ulama-ulama tempat kita ni tak reti. Ada ulama hebat dia ilmu Quran tapi nahwu tak reti. Ada. Oh, kalau tak ada gitu pelik kalah tu. Kita tak jumpa lagi tu. Dia tu besa tu. Besa mana aku kerti usup aku kerti belakang. Tapi bahasa Arab tak kerti ke aku. Nah, tak kerti. Oh, pelik tu. Tak ada dari sejarah umat Islam lagi tu hati-hati. Boleh dikatakan tak ada. Tak kerti sikit aku. Nah. Kalau kerti sikit-sikit usulah tu mungkin ada. Tapi orang panggil siapa tempat rujuk dah. Tapi tiba-tiba bahasa Arab tak kerti tak. Cuba tengok tunggu pondok kita lah ke mana. Nah, jangan main-main. Jangan tiba-tiba main untuk tunggu pondok kita dari segi nahwu sarah tu lah. Dia boleh kritik kadang-kadang orang terjemah Quran ni tak betul. Misalnya contoh Pak Hamka pernah dikritik oleh Tok Guru Pondok Pak kita. Hamka kata alhamdulillah rupanya ada orang di Malaysia ni hebat. Ha, dia pun akui.
dia memperakui kritikan itu betul, memang dia salah. Ha, maknanya tinggi ilmu, ilmu dari sudut ini memang tinggi. Termasuk dalam percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab ini, wajib dipercayai adalah dengan erti mempercayai bahawa kitab-kitab suci yang lain selain dari Al-Quran telah pun dimasukkan. Bila turun saja Quran ke muka dunia kepada Nabi sebagai wahyu daripada Allah, maka secara rasmilah kitab-kitab sebelum itu terbatal. Secara rasmi terbatal. Ah. Sebab tu ulama kita, no, ulama kata kalau Nabi Khaidi ada kan, tak? Kalau Nabi Khaidi ada lah, tak mati lagi Nabi Khaidi, memang dia kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada lah, dan dia kena pergi jumpa lah dengan Nabi lah. Aku tak pergi jumpa sekali abu lah, kita tu. Sepatut dia kena pergi jumpa banyak lah. Benda-benda gitu nak, no, ayatnya dari segi syariat dia terbatal. Tak boleh, tak boleh ikut. Itu atas nama iman itu. Atas nama iman itu, bila Quran itu turun, maka secara rasmi terbatal habis kitab-kitab samawi yang pernah Allah turunkan, terbatal. Makna beriman kepada kitab adalah mempercayai. Ini antara ciri, antaralah poin-poin dia. Wajib mempercayai, wajib beriman. Maksud beriman kepada kitab ni, maksud Quran, Zabur dan sebagainya, kalau dalam konteks kita umat Nabi Muhammad ni, maka wajib percaya bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini adalah terpelihara daripada sebarang penyelewengan dan takut tambah. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang sah dan terpakai hingga ke hari kiamat. Kiamatnya alam ini, Al-Quran tetap terpelihara di Lauhul Mahfuz itu. Quran, sebab dia kalamullah, tak musnah itu. Mana kalau ada orang kata Quran telah dipindah misalnya, no, tu memang sesat lah, tidak Islam lah tu. Jadi Nabi, Nabi sendiri ni baca mana? Baca Quran sebab kita baca ni, sebab kita baca semayang, sebab email kita baca, lagu tu, lagu tu. Nabi tak baca lah, lagu tu. Di atas dunia ni buat paling ramai sekali baca sebab kita baca ni. Walaupun ada disebut maknanya kira'ah-kira'ah, tapi hok baca, hok umum baca ni. Hok jadi nak baca gitu dalam semaya. Maknanya sebab kita baca. Duduk di mana-mana. Kalau ada je sekali orang baca waras pun, tapi hok tu tak bertahan, dia tak akan baca semua. Dia tak akan baca sama gitu. Hok tu juga ulama kata perlu diperhati juga. Jadi Nabi sendiri baca mana? Siapa Nabi khatam Quran baca dalam solat tahajud surah Baqarah rakaat pertama, no, lepas tu dari riwayat kata selama tu juga dia rokok, selama tu juga dia sujud, no, lepas tu dia baca dalam semaya ketika qiyam, hok mana betul baca, macam mana dia baca? Ha ni sebab kita baca ni, kita nak panggil kira hafaz ke apa, tak lagi support. Yang keempat, percaya kepada para rasul. Al-iman bil rusul, bukan bil rasul, bil rusul. Percaya kepada rasul-rasul. Rusul dengan kata jamak, bukan rasul. Percaya kepada semua rasul yang pernah Allah lantik secara rasmi menjadi utusan Allah itu. Jadi rasul adalah manusia-manusia terpilih yang diutuskan oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Semua mereka adalah benar. Rasul Allah ni Mustafa, dipilih. Sebab tu ulama kita sebut kalau Nabi Mustafa, sahabat ni mukhtar. Mukhtar mana dipilih juga oleh Allah untuk menjadi, kita kata gala ganti Nabi, untuk menjadi penyokong, pejuang, mempertahankan, menaikkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang nama-nama dan peranan mereka tersebut secara terperinci dalam Al-Quran mestilah dipercayai secara terperinci. Kalau Rasul Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kita tahu dan kita percaya. Dan banyak lagi dalam Al-Quran sebut Rasul-rasul lain yang Allah tidak sebut, itu kita percaya secara umum. Seperti kita lah. Ini antara perkara yang wajib dipercayai tentang Rasul. Ini benda ni, ini benda usul ni, bukan benda ranting, tidak benda usul. Yang pertama, termasuk dalam beriman kepada Rasul adalah mempercayai bahawa mereka telah melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin.
Tak ada satu perajaran yang Allah suruh mereka sampaikan, mereka abaikan. Tak ada. Maknanya setiap rasul ni bila dia mati, dia telah selesai ketugas dia sebagai rasul. Itu keimanan kita tu. Jangan kita kata bila rasul mati ada lagi ajaran dia yang belum sempurna. Hal tu disambung oleh anak cucu dia misalnya. Hal tu disambung oleh orang-orang lain. Seperti di Indonesia sekarang ada nabi, ada rasul. Ada rasul, ada lah ni. Besar saya tengok dalam internet. Sahak kalah tak apa. Rasul ni. Jadi bila kita tanya di mana kitab suci kamu? Di atas Quran ni lah. Kalau dulu Nabi Muhammad dia tu sebagai mufassir secara zahir Quran. Saya ni sebagai mufassir kepada batin Quran. Oh, tu dia kering-kering dia menipu. Tak kuk kening dia pelawak. Kita tengok dalam TV tu tak kuk kening dia. Tengok tu. Sebab apa dia bercakap dengan yakin? Tu mukjizat Quran juga. Ah tu. Ada di Indonesia eh. Jadi rasul ni dia habis dah dengan hadis dia, dia tafsir Quran 23 tahun. Bukan semata-mata bercakap, dengan perbuatan dia sebagai sebuah kehidupan Nabi tafsir Quran. Kalau kita panggil hadis. Sebab itulah kita kata sesiapa yang tolak hadis, dia tolak Quran hakikatnya. Orang yang tolak hadis ni hakikatnya tolak Quran. Orang yang tolak sahabat ni hakikatnya dia tolak Quran. Orang yang tolak sahabat ni hakikat dia tolak hadis. Benda tu benda kita tak boleh nak asing-asing, kita tak boleh nak pisah-pisahkan aku. Tak boleh. Ada benda kita boleh pisah-pisahkan, ada benda tak boleh hadis aku. Itu antara benda hak tadi. Tolak hadis tak mesti tolak semua. Tolak hak sahih, hak mutawatir, kena tahu jelas tolak. Benda tu sahabat, boleh rosak kita. Boleh gugur tauhid dia, boleh hancur tauhid dia. Jadi sebenarnya hakikat orang yang tolak hadis ni sebenarnya dia tolak Quran hakikat. Dan kalau dia tak sebut gitu lagi pun, tapi dia sudah berada di atas landasan itu, dia akan sampai ke destinasi dia. Supaya punya ayat kata lah tak, innasabi nadal tajri alal yabasa. Perahu ni dia tak bergerak di atas tanah yang kering kontak. Kalau dia duduk ala Aisah, dia bergerak. Pak ni pun dia sudah duduk atas landasan dah tu. Orang yang anti hadis, yang tolak hadis, dia akan sampai satu peringkat. Dia ketolak Quran. Dia kita rasa dia tolak dah senang. Bila tolak hadis ni jadi syarat mati dah dia ada. Dia ketolak Quran tu maksud royal. Oh tu pelik tu, pelik tu. Dia boleh baca Quran tu melalui siapa? Tidak melalui nabi kan. Nabi hadis lah. Dia boleh baca Quran tu kan. Nah. Dia boleh baca Quran tu melalui mana? Dia dengar hati kan Nabi. Kalau dengar hati, apa hati tu orang itu? Nabi ni kan hadis, hadis Nabi ni. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi. Semua daripada Nabi semua panggil hadis lah tu. Jadi bila tolak hadis sebenarnya tolak Quran tu. Tu hakikat dia sebenarnya. Okay, kita ambil sikit lagi. Ni. Yang kedua mereka, yang ini para nabi dan rasul adalah orang-orang yang maksum, yang terpelihara daripada segala bentuk dosa sama ada kecil atau besar. Itu je. Dalam konteks agama kita, ajaran Islam kita ni, nabi ni maksum ini kerana dia nak jaga agama, nak jaga syariat, nak jaga Quran. Dalam bab tu, bila kata nabi ni maksum, dia tidak jadi naik taraf malaikat dak. Dia tetap manusia. Tidaklah kata nabi ni bila dia maksum maka dia naik darjat, tidak jadi manusia dah dia. Rubuh sifat dak. Dia tetap manusia. Ana basharum mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Bezanya aku terima wahyu. Tu. Sebab tu Nabi ada lupa. Nabi ada teringat. Sebab tu Nabi sakit. Nabi sakit. Nabi reboh. Nabi difitnah. Nabi dianiaya. Nabi luka. Ini apa yang kau kapi dalam peperangan. Reboh Nabi. Nabi sedih. Sedih kot Nabi. Sahabat dia kena bunuh 70 orang. Semua ngapa Quran. Kena bunuh serta. Dalam satu insiden yang berlaku, ada satu kelompok tu minta supaya hantar. Hantar. Ditukih hak 70, hak 25 orang ada juga. Banyak beberapa kih berlaku. Hak maknanya orang-orang hak mengaku Islam lah. Daripada jauh so hantar mubalik. Nabi hantar. Pernah Nabi hantar sampai 70 orang. 25 orang disebut dalam riwayat. Nabi hantar. Tiba-tiba dia bunuh. Bunuh pula. Bunuh dengan kejam. Dia tidak bunuh lalu.
dia kerak lidah, dia kerak hidung, dia cokeh mata. Bila Nabi sapa tu, satu pihak 25 orang tu duk geruk lagi sahabat Nabi, tak mati. Katanya Nabi doa sebulan, Nabi doa sedih sebulan, Nabi doa sedih. Tapi waktu pun tidak disebut sebagai tahun kesedihan. Tak juga. Sahabat Nabi 70 orang semua ngapa Quran, 25 orang semua qari-qari belaka. Tapi nak, tak ada lah sahabat kata itu tahun kesedihan. Sebab benda tu berlaku dalam tahun yang sama lah. Tahun yang sama. Tiba-tiba bila Abu Talib mati, bila Khadijah mati, maka tahun itu dipanggil tahun Amul Huzni. Ulama tafsir muhadiah. Sebab Aisyah di bumi Madinah, bila Aisyah tanya peristiwa apakah yang paling sedih dalam sejarah hidup Rasul, Aisyah pernah tanya. Nabi sebut tadi, tadi kisah sahabat dia kena bunuh 25 orang, 70 orang kena cokeh mata, kena muslah dia panggil, dikelar tu. Nabi tak sebut kisah Abu Talib mati, Nabi tak sebut kisah Khadijah mati. Dia sedih benar tu. Tak, waktu biasa, mati ni biasa. Dia kena beringat juga dia, dia. Siapa dia bubuh nama Amul Huzni bila mati Khadijah, bila mati Abu Talib. Tak, kena beringat sikit tu. Takut kita jadi pening tak terkali. Dia main dengan Syiah ni lagu tu lah dia, tak? Dia nak kait belakang tu, nak kait pun tu belakang. Kenapa ingat sikit? Kita tengok, nakut. Apa nak ui, nak ui kredit kepada Abu Talib, Nabi Khadijah ni? Siapa hak benda hak Nabi jerit siapa sebulan Nabi baca kunut nazilah tu. Nabi doa, tidak kunut Nabi doa. Tu pun tidak disebut Amul Huzni. Sebab tu ulama-ulama baru ni bila dia kritik hadis tu, dia kata siapa dia? Sebenarnya pun nama tahun sedih siapa dia? Amul Huzni tahu kesedihan bila mati Abu Talib Khadijah. Tak ada siapa tahu. Siapa dia sebenarnya? Banyak lagi benda lain yang sedih lagi. Sahabat-sahabat Nabi mati. Jadi maksumnya Nabi tu begitu ya dia. Nabi tu tak lupa dan sebagainya. Tapi kalau maksum Imam Syiah ni, dah dia jadi tarah Tuhan. Naik peringkat jadi Tuhan. Maksum dia. Maksum dia ni ke dia? Tahu perkara lain. Tahu bila nak mati. Tahu bila nak mati. Sayyidina Ali dia tahu bila nak mati. Ada orang tanya dia, pasti dia tahu apa dia tak lari. Masa dia kena bunuh. Sayyidina Ali kena bunuh. Lepas tu apa dia tidak mengelak. Dia kata nak ayat yang dia boleh terima takdir. Dia sepuluh Sayyidina Uthman. Tengok tu. Muka Sayyidina Uthman kan. Sebelum memang Sayyidina Uthman, masa Nabi hidup, Nabi sebut dah dia akan mati kena bunuh. Dengan dia antara orang yang mati yang kena bunuh, yang teraniaya. Memang dia akan mati dah keadaan lagi. Sayyidina Uthman boleh terima. Sebab tu Sayyidina Uthman ketika orang nak bunuh dia, dia baca Quran. Tak ada masalah. Sebab dia tahu dia akan mati sebagai syahid. Maka pun Syekh Ahmad nak kata Sayyidina Ali begitu juga. Sebab tu dia maksud dia tahu nak mati, tapi dia boleh terima sebab Sayyidina Uthman. Tu pengangah pokok Syekh. Tahu. Yang ketiga, asas ajaran mereka adalah tauhid. Tuhan-tuhan lain itu kita sambung semula lah. Kita sambung semula, panggil lagi itu. Kalau berkenaan dengan maksum tu pun kena faham balik adik-adik. Maksum ni sebenarnya untuk jaga syariat. Untuk jaga syariat, jaga agama. Maknanya Nabi, dalam konteks maksumnya Nabi, untuk memberi keyakinan kepada kita bahawa Nabi tidak akan tersalah dalam bab menyampaikan syariat, menyampaikan agama Allah. Tu maksud maksumnya. Bukan nak akak ke arah Nabi daripada manusia jadi tidak manusia. Tidak. Sebab tu kalau ada orang kata, kalau maksum dalam ajaran salah seperti Syiah ni, itu maksum dia mengangkat iman itu menjadi seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena beza maksum Syiah dengan maksum Islam kita. Dalam konteks agama kita dia tidak sama. Jadi insyaAllah poin-poin lain itu kita bincang semula ya. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.